Cuma saya akan ajar cara untuk anda edit poster untuk top achievers ejen-ejen anda. Okey, pertama sekali apa yang anda perlu ada adalah install apps PixArt dalam telefon. Untuk edit top achievers ejen ni anda boleh guna phone saja. Cuma make sure anda dah install apps ni. Okey, untuk install saya rasa saya tak perlu nak ajar. Ramai yang dah tahu cara untuk install, jadi install apps ni. Okey, kemudian boleh masuk. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, mungkin ada pada awalnya dia ada approval permission, just click okey. Okey, kemudian bila dia dah keluar macam ni, tekan saja butang tambah pada belah bawah tengah-tengah ni. Okey, kemudian dah start boleh edit. Okey, pertama sekali pilih kita punya template. Template. Okey, ni template kita. Okey, ini dah kita akan bagi template ni kepada anda semua. Okey, bila dah pilih macam ni, bahagian bawah ni ada banyak tools. Cari add photo. Okey, ada gambar tambah ni, gambar add photo ni, tekan. Kemudian pilih gambar ejen anda yang mungkin telah memenangi ialah yang top achievers tu. Okey, sebagai contoh saya akan ambil gambar yang ni. Okey, tekankan add pada bahagian atas sini. Okey, dia akan keluar macam ni. So, boleh zoom, boleh besarkan menggunakan dua jari, besarkan. Kemudian pada bahagian bawah pilih shape. Okey, pilih shape. Dia gambar tiga segi. Pilih shape. Okey, pilih shape. Kemudian pilih yang gambar bulat. Okey, pilih gambar yang bulat. Kemudian adjust bulatan ni pergi ke muka. Muka ejen anda lah. Okey, boleh adjust nak besar ke, nak kecil ke. Okey, boleh adjust. Okey, kemudian anak panah di atas ni tekan. Kemudian tekan save. Okey, tekan save. Kemudian boleh besarkan. Besarkan sehingga muat dalam bulatan ni. Okey, muat dalam bulatan ni. Alright. Tekan tanda right. Okey, maksudnya gambar pun dah siap. Okey, kemudian kita akan belajar macam mana untuk tambah nama dan perkataan-perkataan lain. Okey, pada bahagian bawah tekan text. Okey, tekan text. Okey, kemudian sebagai contoh saya nak tulis nama. Tulis nama. Kemudian tekan tanda right kat belah atas. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar nama yang anda tulis tadi. Okey, ni. Kemudian boleh adjust letak dekat mana. Okey, letak dekat bahagian sini. Okey, kemudian pada bahagian bawah sini, kalau anda tengok, anda boleh pilih macam-macam. Boleh adjust letak dekat mana. Okey, letak dekat bahagian sini. Okey, kemudian pada bahagian bawah sini, kalau anda tengok, anda boleh pilih macam-macam jenis tulisan. Okey, boleh pilih tulisan apa yang anda nak. Sebagai contoh saya ambil yang ni. Okey, kemudian pada bahagian bawah sikit ada font, ada color. Okey, boleh pilih color. Cadangannya pilih color hitam lah untuk nama supaya lebih timbul. Dan pada bahagian sebelah color tu ada tulisan stroke. Okey, stroke ni pun cadangannya kena ambil warna putih supaya dia lebih timbul dan nampak nama orang tu, nama ejen tersebut. Okey, kemudian boleh adjust bagi sama sikit. Kalau nak kecilkan pun boleh kecilkan. Okey, boleh kecilkan. Okey, sebagai contoh saya besarkan gambar dulu sebab nak kecilkan agak sukar. Kemudian klik pada nama tadi, kecilkan. Okey, kecilkan menggunakan dua jari. Okey, okey, kemudian adjust sikit. Okey, boleh kecilkan balik gambar. Kemudian tekan tanda right belah atas. Kalau rasa dah okey, tekan tanda right belah atas. Okey, lepas dah buat nama, kita akan tambah sales dia. Okey, macam tadi juga, tekan text kat belah bawah ni. Kemudian tulis contoh sales December. December. Okey, enter RM500. Okey, contoh.
Okey, kemudian adjust pada bawah nama. Kemudian pilih color. Okey, pilih color, pilih dropper ni. Dia ada tambah tau, dia akan keluar bulatan ni dan dia ada tambah dekat belah tengah-tengah kalau nampak tu. Okey, pilih dekat warna gold ni. Dan dia tulisan tu akan jadi warna gold. Okey. Kemudian tekan tanda right. Alright, dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Okey, kemudian sebab belah tepi ni agak kosong, jadi cadangannya tulis dia ni ejen kawasan mana. Okey, tekan text. Tekan ejen Sawanah. Type ejen Sawanah. Ejen Sawanah Gombak contoh eh. Kalau boleh spesifik, spesifik lagilah. Okey, ni contoh. Ejen Sawanah Gombak. Okey, kemudian adjust letak kat belah tepi ni. Dan disebabkan kita ada tema gold dan hitam, tukar tulisan supaya menjadi warna hitam juga, jadi gold. Okey, letak guna dropper. Pergi dekat ni, warna gold ni tadi. Okey, dah siap. Okey, tekan tanda right belah atas. Alright. Sekarang poster ni dah pun siap. Lepas tu kalau dah siap macam ni, belah atas ada anak panah ke kanan. Okey, tekan anak panah ke kanan ni. Okey, kemudian dia akan keluar macam ni. Okey. Tekan save pada belah bawah. Okey, tekan save pada belah bawah, kemudian tekan save picture on your device. Okey. Dia akan keluar macam ni. Just untuk confirmation, untuk make sure benda tu dah save dekat gallery, tekan lagi kat gallery ni. Dia akan save. Kemudian tekan done. Okey. Dia akan patah balik kepada main menu. Okey. Sawanah. Ejen Sawanah Gombak contoh eh. Kalau boleh spesifik, spesifik lagilah. Okey. Ni contoh. Ejen Sawanah Gombak. Okey. Kemudian adjust letak kat belah tepi ni. Dan disebabkan kita ada tema gold dan hitam, tukar tulisan supaya menjadi warna hitam juga, jadi gold. Okey, letak guna dropper. Pergi dekat ni, warna gold ni tadi. Okey, dah siap. Okey, tekan tanda right belah atas. Alright. Sekarang poster ni dah pun siap. Lepas tu kalau dah siap macam ni, belah atas ada anak panah ke kanan. Okey, tekan anak panah ke kanan ni. Okey, kemudian dia akan keluar macam ni. Okey. Tekan save pada belah bawah. Okey, tekan save pada belah bawah, kemudian tekan save picture on your device. Okey. Dia akan keluar macam ni. Just untuk confirmation, untuk make sure benda tu dah save dekat gallery, tekan lagi kat gallery ni. Dia akan save. Kemudian tekan done. Okey. Dia akan patah balik kepada main menu. Okey, jom kita tengok apa yang keluar dekat dalam gallery kita. Nampak dia jadi dua. Dia jadi dua. Jadi boleh padam salah satulah. Okey, padam salah satu. Sebab ada case dia bila kita save saja tiba-tiba tak masuk. Okey, just untuk langkah berhati-hati, save yang pertama tu, kemudian bila dia keluar lagi macam tu, save to gallery. Okey, kemudian dah boleh post. Itu saja, sekian. Terima kasih.